Dalil sifat dalam. Baik. Kita punya pelajaran malam ni, kita nak mengenal apa bukti Allah ni berkata-kata. Jadi ini pengalaman kita punya dalil. Habis ni, dah habis kita punya dalil-dalil sifat-sifat Allah. Apa tu dalil? Bukti. Apa tu dalil? Tanda. Allah berkata-kata, apa tanda ni? Apa bukti dia? Kita tak percaya, kita percaya, tapi nak kuatkan lagi hati kita. Kalau tak silap saya, saya ada cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Muzai. Ada tak? Nabi Ibrahim dan Nabi Muzai. Bukan tak percaya Allah menghidupkan makhluk yang telah mati, tapi rasa kagum dan iman. Jadi Allah Beri petunjuk macam mana Allah hidupkan makhluknya telah mati. Ini tak payah saya ulang lah. Kemudian orang kafir pula bertanya secara mengigit, bilang dah geput, dah jadi abu, nabuk jadi abu, apa semua. Bila kalau kita tengok bangsa-bangsa lain ni mati dibakar, dah bakar tinggal abu, macam tu. Jadi itu orang kafir tanya. Itu Allah jawab dalam surah Yasin, wadarabalana matalau wa nasiyakalqah. Diumpamakan kali ini bagaimana Allah hidupkan yang sudah sekarang hidup, yang awal dah hidup, kemudian mati hidup balik. Ini lagi mudah, lagi mudah. Macam kita nak buat kuih, mula-mula nak buat kuih tu berapa susah. Takut lagi berlabuk, nak jadikan buih. Tapi kalau sudah dibancur, salah, diadun balik, itu lagi mudah. Jadi itulah dikatakan pertanyaan ni, kalau ikhlas kerana heran, Allah akan beri hidayah. Tapi kalau tanya dan nak mengejek, bismillah lah, tak dapat hidayah. Ini ikhlas, dapat hidayah. Sebab kita dah terangkan ni, alam ni adalah dalil di atas sifat-sifat Allah. Setiap apa yang awak pandang ni, kalau awak fikir, semuanya menghairankan, semuanya kagum. Jadi kalau kita dengan penuh kehairanan, Allah akan beri hidayah, tambah kuat iman. Jadi kalau kita tanya macam betul ke, tak dapat hidayah. Jadi itulah sekarang kita nak fahamkan dalil. Jadi setiap kita nak fahamkan dalil, selalu kita fahamkan sifat tu. Jadi ringkaslah, sebab apa saya ingat kita dah belajar sifat kalam ni dalam 3 bulan dah kira. Pertama kita belajar bagaimana Allah berkata-kata tak ada huruf, tak ada suara, jadi Al-Quran. Ada tak? Tamu. Kedua, bagaimana dikatakan Al-Quran ni diturunkan dari Allah, tak ada huruf, tak ada suara. Ketiga, apa isi Al-Quran? Itu kalau tak silap saya lah. 3 tajuk, ada 1 tajuk, 1 kali belajar. Jadi saya tak dapat ulang cara ringkas, cara terperinci. Sebab apa ini kita kalau boleh nak tamatkan, tak tamat-tamat. Sampailah nanti apa kata orang Masjid Ansar tu, pergi balik sini nanti tak tamat juga. Jadi kita kalau boleh nak tamatkan. Jadi sekarang yang kita nak faham, kita nak faham ni apa bukti Allah berkata-kata tak ada huruf, tak ada suara. Jadi sebelum itu sikit dia ringkas, kita tak boleh ulang cara terperinci sebagaimana yang saya cakapkan. Buat apa? Ni tauhid nak katam memang apa susah. Hari Selasa dalam lah, masjid Darwaman, dari masjid Aminah Binda Darwaman baru dong tamat tauhid. Malam mula balik semula. Kalau awak nak ikut permulaan,
datang setiap minggu pertama dan selasa pukul 9. Itu je ulang dari mulut. Nama ilmu tauhid dari mana dipetik, siapa ulama dan tanggungjawab, apa faedah belajar ilmu tauhid, apa kelebihannya, apa itu tauhid, apa itu ilmu sunnah, apa itu apa itu. Panjanglah dia punya cerita. Ulama yang bertanggungjawab siapa, ada 10 tadi. Malah baru urai, apa itu nama ilmu tauhid, nama-nama dia, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu sifat. Jadi itu kalau kita ada masalah nak dengar permulaan. Sebab ini awak nak katam eh, dah habis ni nanti awak belajar pula sifat Allah berbagi empat. Ini tak tahu berapa lama. Lepas tu belajar sifat Allah yang bertakluk. Ini tak tahu berapa lama. Lepas tu belajar pula isi kandungan kalimah la ilaha illallah. Kita susu boleh minta sikit sebab kita ada minggu yang kedua. Dua ketiga. Minggu kedua kita belajar 68 nak pak idul iman. Tapi tahun bila ni tak dapat dah. Memang lebih terbutuh. Nak layu. Kasi awak peluang minggu depan air rabu buat kuih. Sebab selasanya dah layu. Jadi kita punya kelas insyaAllah jika diizinkan Allah, kita buka balik pada 20 hari bulan 11. 20 hari bulan 11 insyaAllah lah Jadi malam ni untuk kita punya pelajaran tahu ni. Baik, sekarang saya bilang sekali lagi, apa bukti? Aku tak mau bukti dulu. Apa yang dimaksudkan Allah berkata-kata tak ada huruf, tak ada suara? Jadi kita mesti dalam akidah kita. Sebab awak tahu salah sikit, jadi tak samakan orang dengan makhluk. Kalau awak kata Allah berkata-kata tak ada huruf, tak ada suara, tapi kita boleh dapat rasa ke? Bila awak kata ada rasa kat dalam ni, ini Allah berkata, maknanya apa? Diri. Benda yang ambil tempat Allah, semua sifat dia, zat dia tak ambil tempat. Yang ambil tempat ni adalah makhluk. Yang ambil tempat ni adalah alam. Itu kita dah belajar. Tapi saya tahulah awak ada sikit pening kalau belajar ni, memang pening. Satu ilmu yang tidak dari sesuatu. Allah tidak dari sesuatu, tidak seumpama sesuatu, tapi mesti kenal. Macam mana? Tidak dari sesuatu, tidak seumpama sesuatu, tapi kita mesti isi yang nama Allah itu sifat-sifat. Itu yang saya buat. Sebab saya cakap, saya lah punya pengalaman ni, saya belajar tauhid ni tak faham. Saya belajar ada guru ajar, macam-macam guru saya belajar. Ada guru ajar, baca kasi kitab dengan dia wujud, artinya ada, saya tak ada. Dah lebar usia anak-anak. Dia habis 20 kita macam nak kata dewasa, belum dewasa betul lah. Buka, kita dah tamat 20 sifat yang wajib. Pakai apa? Ada guru pula, pakai baca. Baca sikit kata, baca. Bukanlah kata. Betul tak kata? Jadi macam-macam guru lah. Ada guru, dia urai. Tapi uraian dia, saya tak apa-apa. Tapi saya bawa kitab ni, saya jumpa dia, saya minta keterangan kalimah la ilaha illallah. Dia beri keterangan pun tak apa. Dalam ramai tak faham, cakap sendiri pun tak faham. Jadi orang dulu tak boleh lah. Tak faham ke tak tak faham. Orang dulu ada sikit. Tak faham lah. Aku tak faham. Tak ada aku tak faham. Bodoh sangat. Orang dulu lah Kira-kira kita tak pernah dengar di sini. Tak faham. Tak faham. Senyum juga. Kasi faham. Tak faham. Tak apalah buat sementara. Nanti yang tadi tak boleh. Tak boleh lah. Budak-budak sekarang mana boleh pukul. Saya ingat saya sekolah
Saya cakap lah, begini tau ke? Begini tau. Dah lah berdiri kat sini tau ke? Kat sini. Sini. Saya conteng ni tak? Budak-budak kan tu kan, tak aku lah dia dulu tak tahu kan. Kali tengok, oh kalau mau punya sakit, dia sekarang saya dah tidur lagi. Kena dia, eh tak ada lah. Ini pengajaran dia ajar kita, mungkin ada satu hikmah. Tapi orang sekarang macam ini, terus boleh datang. Boleh patah pula. Bukan kain sakar, ini berdiri. Jadi, beza lah eh, dulu dengan tak dulu mak-mak, kubing, otan, kayu apa ni, burayam. Tapi sekarang Allah, ya Allah, punya sayang kan anak. Hari raya ni, tengok kuri anak dia, lagi-lagi cukup makan, lagi-lagi cukup. Waktu dia ambil ni, pindah ke pergi ke anak dia. Dua orang tau. Kau maju tau, dua orang. Angkat pindah kuri ni, pergi ke anak. Jangan sampai anak tu susah nak lain pendidikan sekarang. Bila bagulah aktivasi, diplomasi, interaksi. Memang ini dalam ajaran Islam tu kita berlemah satu. Itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang anak-anak ni dalam lembut pula dipijak kembali. Tapi orang dulu jangan terus. Oh, parah. Jadi tu sampai belajar ni, tak faham. Waktu cakap tak faham. Tak faham. Jadi bila belajar tahu ni, saya tak faham. Masa tak faham, aku tak dicakap. Ini nanti kita akan belajar ni, sifat terbagi sifat ni. Ada sifat, dia tidak maujud dan tidak maklum. Maknanya tidak maujud, tidak ada. Dan tidak maklum, tidak pula tak ada. Nak kata dia ada, tak ada. Nak kata dia tak ada, ada. Jadi apa ni? Ini lah. Tak boleh faham, susah. Kecuali itulah kita. Selain dari doa kepada Allah, saya dah katakan ni, bila nak belajar lebih-lebih tauhid ni, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berilah aku faham. Ini tak faham. Apa salah belajar tauhid tak faham? Apa salah cerita-cerita drama aku semua faham? Budak-budak dulu lagi batu gelap, batu campur, bawang putih, bawang merah. Ni apa lah wak? Dia boleh cerita pula dengan orang-orang lain. Pasal tak faham. Doa minta kepada Allah supaya kita dapat faham. Sebab itu kita tak boleh belajar tauhid ni sekali dengar. Sekali dengar memang tak faham. Ini saya dah terangkan awak ni. Bila kata la ilaha illallah, saya ingat lagi kita belajar kat Masjid Al-Azhar dekat dalam bilik tu, pasal ada tulisan ilaha dekat papan hitam tu. Jadi laha tu yang bersifat ketuhanan. Kita tolak, tak ada. Mereka nanya pada Allah. Jadi salah satu sifat ketuhanan ialah bila kita kata la ilaha illallah, tak ada yang adanya tidak didahului oleh tak ada, adalah tak ada. Baiklah Allah. Tak penting. Kalau kita tak ada, apa dia ada ke tak ada? Itu orang mu'alak. Bila belajar ni, cakap satulah. Kalau ada, ada, tak ada, tak ada. Tak ada, kejap tak ada. Tak ada yang adanya tidak didahului oleh tak ada adalah tak ada. Sebab itu adalah sifat ketuhanan yang hanya pada Allah. Jadi bila kita kata la ilaha, tak ada sifat ketuhanan. Yang adanya tidak didahului oleh tak ada. Yang didahului tak ada ni alam. Mula-mula tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada. Allah tidak demikian. Kan susah nak faham. Ini mesti ulang. Kau boleh faham. So sekali ni. Baik, sekarang kita masuk dalam apa yang kita mesti isi dalam etikat kita. Tentang Allah berkata-kata. Awak salah isi, boleh awak samakan Allah dengan makhluk.
Bila awak samakan Allah dengan makhluk, syirik kat dalam hati, kekal dalam hati. Sejak besar hati. Kalau aku dulu luangkan masa, kita luangkan masa belajar ni, taklah sampai kita tak masak, tak kerja, tak tidur, tak ada. Tak ada. Saya dah buat kira-kira satu minggu. Kalau tak silap dah dulu saya ada sebut 72 jam. Kita cuma ambil masa nak menuntut ilmu, kita taruh 3 jam. Ada lagi 69 jam. Satu minggu awak tengok televisyen, bersamalah tengok otomiter je. Satu kali tengok setengah jam. Kali 7, 3 jam setengah. 3 jam setengah. Kita belajar, kadang tak sampai 1 jam. Besar ni soal. Kenapa semuanya ada masa, untuk nak belajar ni tak ada masa. Itu iblis punya tipu daya lah. Jadi kita tak kenal Allah. Jadi kita nak bila lah jadi syirik. Syirik ni bukan semua topik pun saja. Dalam yang kita takut. Kita mengikatkan sesuatu sifat yang tak boleh ada pada Allah, kita kata ada pada Allah. Itu sifat-sifat yang mustahil yang kita sudah meraihkan. Jadi sekarang apa yang kita nak fahami sebelum dalil ni? Apa yang kita mesti dalam etikat kita tentang Allah berkata-kata? Allah berkata-kata setunggal. Hanya Allah saja yang kita etikat macam ini. Selain dari Allah, tak ada sifat itu. Iaitu berkata-katanya tidak melalui pertolongan seperti lidah, mulut, bibir. Diri dia berkata-kata. Diri, zat dia berkata-kata. Dia berkata-kata, tak ada mulut, tak ada suara. Sebab tak ada mulut, ada suara ni makhluk. Allah tak ada. Dia berkata-kata, tak ada awal, tak ada akhir. Ini kita mesti silam dekat kita. Lain seorang, lain dari Allah, semua ada awal, ada akhir. Allah tak ada. Dia berkata-kata tidak berhenti-henti. Tak berhenti. Dah tak ada awal, tak ada akhir. Takut. Buktinya perkembangan alam, peredaran alam. Mana ada alam berhenti? Alam kalau hancur, ada alam lain. Habis. Alam lain ada. Itulah yang masuk neraka. Semua dengan arahan Allah. Luar biasa berkata-kata. Tak ada sudah. Tak ada akhir. Ini kita bersisi dalam etiket kita. Hanya seolah tu kan. Itu dikatakan sifat terkaya dari sekian alam. Dalam ni. Tapi selain dari Allah, ada berhenti. Berkata-kata tak kenal penat. Bosan. Yang ada, kenal penat, bosan. Tak jemu nak cakap. Makhluk. Jadi apa yang ada pada makhluk, tak boleh ada pada Allah. Apa yang ada pada Allah, tak boleh ada pada makhluk. Tulis sah. Dah tulis sedangnya. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Jadi maksudkan mengesahkan Allah, apa yang ada pada Allah, tak boleh ada pada makhluk. Sehanya Allah yang berkata-kata tak ada huruf, tak ada suara. Apa yang ada pada makhluk, tak boleh ada pada Allah. Yang kita mesti dalam hati kita nak kenal macam Allah berkata-kata tak ada huruf, tak ada suara. Sebenarnya macam mana nak cakap? Huruf tidak, suara pun tidak, melalui perantara pun tidak. Diri dia yang berkata-kata. Diri. Jadi ni saya tak huraikan macamnya, macam mana Al-Quran. Nanti lain-lain tadi lah. Sekarang kita nak fahamkan dalil. Apa bukti Allah berkata-kata? Dalil sifat kalam Allah Ta'ala adalah dalil sifat kalam Allah Ta'ala itu, iaitu kiranya tiada Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, iaitu berkata-kata, dan dia bersifat dia dengan lawannya, iaitu keluh. Bismillah. Yang demikian mustahil.
Kerana keluh itu satu daripada sifat-sifat kekurangan. Padahal kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Dan demikian wajiblah Allah Ta'ala itu bersifat kalam. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya bahawa semuanya Allah Ta'ala telah berkata pada Nabi Musa. Apa bukti Allah berkata-kata? Tadi kita dah mulai sikit apa yang kita sisi dalam akidah kita tentang Allah berkata-kata. Hanya Allah saja berkata-kata yang kita sebutkan. Tak ada huruf, tak ada suara, tak ada perantara lidah, tak ada awal, tak ada akhir, tak berhenti-henti. Hanya Allah. Selain dari Allah, tak ada sifat itu. Baik. Apa buktinya? Pilihan tinggi. Dalil padakan. Ada dulu. Ringkas terperinci. Dalil pada akal. Apa bukti Allah berkata-kata? Allah yang lain. Itu dalil ringkas. Beda itu saya tak lupi lah. Tapi dalil cara terperinci. Apa bukti Allah berkata-kata? Macam mana Allah menunjukkan Allah berkata-kata? Maksudnya bergerakkan makhluk-makhluk dalam alam ini. Nah, ini semua dengan arahan dari Allah. Allah yang arahkan. Allah yang pun jadi ayah. Manusia datang ke dunia ni tak boleh. Di hari dulu nak suruh stop, jangan banyak-banyak, ni dah ramai sangat. Masih datang juga. Tidakkan Allah arahkan. Tapi sekarang pula suruh datang ke banyak, suruh datang-datang, tak nak orang pula banyak. Nak kasih bonus pun tak nak banyak. Kita dulu kalau kasih bonus pun bagus. 6,000, 8,000, siap anak-anak penuh. Kenapa siap bonus ni? Saya orang nak beranak, saya tak nak kasih. Orang dah sekarang tak nak banyak lah. Dia kata, dia dapat bonus bagus. Dahlah, dia bilang bonus tu pun tak cukup untuk nak takut. Belanja terlalu bakit dia pergi doktor berapa tempus nombok. Dulu kita saya lah anak nombor satu atau nombor empat pun lama kira. Tak boleh, tak ada modal. Cuci pagi-pagi aku biasa cuci. Tak ada buang-buang. Jadi tak banyak belanja. Susu pun buang-buang beli. Dulu senang. Jadi itulah dikatakan bukti Allah berkata-kata bergerakkan pada alam yang tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Kalau sini tidur, sini jalan. Sini, oh, sini siang, sini malam. Ya, kalau ini biasa berkata-kata. Jadi, itulah dikatakan tadi. Bukti Allah berkata-kata alam yang ada ni, dah cukup. Awak tak berurai lagi, tak. Tapi, ada orang mesti beraikan. Macam mana Allah berkata-kata kait dengan alam? Itulah perjalanan alam, pergerakan alam. Hari tak pernah berhenti. Hari tak pernah berhenti. Dalam faham tak faham? Ini menunjukkan Allah berkata-kata. Sebab ini semua tidak akan bergerak kalau Allah tak minta untuk bergerak. Jadi bukti terang, nyata. Ini dalam kitab tadi mengatakan kalau Allah tak berkata-kata, Allah bisu. Kalau Allah bisu, mustahil. Ini sifat kekurangan. Kekurangan pada Allah mustahil. Macam mana Allah nak sempurnakan kekurangan hamba-Nya kalau diri dia sendiri kekurangan? Terang, jelas. Bukti yang ada. Itu sebab apa saja awak balik pada alam, tengok alam, awak nak alam ini lurus, lambang, dalil, bukti di atas semua sifat. Sebab mari saya dah terangkan. Kalau awak tak ada dalil, awak dinamakan orang kafir. Ikut fahaman, orang. Ikut kata ulama tauhid, orang yang kafir ni, kalau kafir dia putus, dia dalam bahaya riba. Tidak
keluar dari hati dia. Kalau tak clear, dia tak putus, dia tidak diterima iman dia. Tak clear tak putus, iman tak terima. Tak clear putus, dipanggil mukmin dan takut. Sebab kalau dia belajar, dia boleh dengar dulu, bukan di susah zaman. Alam yang ada ni, jadi mukmin. Nah, itu saya dah terangkan. Sifat Allah tidak terhingga di dalam ini. Jadi apa bukti yang tak satu sifat Allah tak terhingga senang alam ada. Sebab alam ni ciptaan Allah. Allah berkuasa, bukminya alam. Allah beradilmu, bukminya alam. Allah mendengar, melihat, kata-kata semua buktinya alam ada. Mereka. Tapi kalau secara terperinci itu, baru dipayang. Jadi macam mana alam ni boleh membuktikan Allah berkata-kata? Jadi kita tengok peredaran alam. Mana alam ni ada stop, manusia ni ada stop. Kadang ke atas, kadang ke bawah. Orang yang tahun 1800 dah tak ada lagi dah. Allah narahkan. Kadang yang mengadu sekarang tahun 1900. Nah, ini pun milik-milik nanti. Yang kalau yang awal punya lah, yang nanti boleh tahan sikit lah. Ini semua disuruh kita tengok, berfikir, berkuatkan iman. Kemudian kalau Allah tu tidak berkata-kata, Allah tu bisu. Kalau Allah bisu, macam mana boleh terjadi alam? Kalau Allah tu bisu, macam mana Allah boleh kasi kita berkata-kata? Mustahil, tak berkenalkan. Yang menjadikan bisu, yang kena jadi, tak bisu. Lagi kelakar. Yang menjadikan bisu, yang kena jadi tak bisu, tak boleh terima. Kita berkata-kata, ini menunjukkan Allah berkata. Itu macam mana, bagaimana, tak duduk, tak ada suara, tak boleh. Tak boleh berai. Sedangkan kita berkata-kata yang ada huruf, tak ada suara, orang tak boleh berai. Kalau tanya macam mana keluar, cakap Melayu ni, tidak ke atas ke bawah. Macam keluar cakap Jawa, tidak ke atas, tak tahu. Itulah gunanya lidah satu berapa bahasa dalam dunia. Dengan lidah manusia yang tak ada tulang, yang lepek, yang gini lah, dia tak gini. Subhanallah, saya awak tahu lidah aku putih. Ada waktu kita, saya nak tengok waktu kita Melayu, tengok waktu kita dulu. Bapak saya nak tengok macam mana dia bercakap tu. Punyalah rasa kita. Kita tak boleh, tak boleh dengar punya buruk kan. Begitu lah rasa kita. Lidah dia tu macam mana? Keluar-keluar. Sama macam kita. Dengar kat bahasa bisnes Cina. Pucuk tau. Macam-macam apa? Lidah hari itu kita nak tengok ke mana? Kita tak boleh berikut. Terlalu rasa kita pantas. Dia pun agaknya bahasa kita di bahasa Melayu dia pun tak ikut. Pun dia dengar agak dalam tabuk juga. Jadi salah satu bahasa tu lidah sabuk. Tak boleh buat. Jangan awak nak cerita, awak nak cerita Allah berkata-kata, tak duduk, tak ada suara. Bukti dah jelas terang Dan Allah beritahu, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Musa, gelaran dia Kalam Allah. Isa, Ruhullah. Nuh, Sakti Najiullah. Nuh, Allah selamatkan. Ibrahim, Khalilullah. Muhammad, Habibullah. Habib ni kasih. Itu gelaran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ibrahim Khalilullah, kau rapat dengan tu. Isa Ruhullah. Ruhullah. Sebab apa? Nabi Isa tak ada apa-apa. Musa Kalam. Semua ada dia punya gelaran. Jadi selesai. Sekarang kenyataan. Ada pun dalil-dalil sifat kaum Qadiran, kaum Muridan, kaum Aliman, kaum Ayyan, kaum Samian,
kaum basiran, kaum memetakan iman itu telah nyata dan terang dalilnya sebagaimana yang telah dinyatakan pada sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar dan kalam. Jadi sekarang yang 13 dan kita belajar sifat Allah 20 lagi 7 mana? Ini 7 ni sifat diri. Sifat diri. Yang ke-14 kamu wajiban. Sifat yang ke-7 dari sifat yang wajib ni kudrat, kuasa. Tapi 14 diri Allah yang berkuasa, diri. Dia kendalikan dia dekat sifat kuasa. Diri Allah yang berkehendak, dalilnya dekat sifat kehendak. Diri Allah yang mengetahui, dalilnya dekat sifat ilmu. Sebab dari 14 sampai 20 ni diri. Yang 7 sampai 13 ni sifat. Jadi Allah tegaskan sifat itu yang 7 ni adalah diri Allah. Sebab dikatakan kata-kata tak ada huruf, tak ada suara. Sebab diri Allah berkata-kata. Diri Allah melihat. Diri Allah yang mendengar. Diri Allah berkuasa. Diri. Bila diri, tak ada baik. Zat. Ini saya faham. Ini semua kedua, berkata-kata. Nak kata tak faham. Nak kata faham. Tak tahu. Jadi inilah pelajaran. Sebab kita katakan tauhid ini, mana yang tak dapat kata ulama tauhid, itulah dapat. Mana yang tak dapat, itulah dapat. Tak dapat, sebab awak tak dapat nak kenal Allah secara biasa kita kenal benda-benda yang sebab Allah tidak dari sesuatu, tidak seumpama sesuatu, tak ambil ruang. Itulah dapat. Itu nanti kalau kita belajar lepas ni muka surat sebelah sifat Allah yang 20 ni bagi 4. Ada sifat dapat dipahami, ada sifat tak dipahami. Ada sifat nampak pesannya, ada sifat pesan pun. Tapi yang paling penting nak mulai ya, sifat dalilah. Lihat kesan pun tak ada, fikir pun tak boleh. Tidak maujud pada fikir, tidak maujud pada hati. Tak boleh dilihat oleh mata seperti sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang mana? Siapa yang berkuasaan? Siapa atur ni? Ni kumpan macam-macam kumpan ada. Baru ni kumpan apa yang nak ambil Melanda Ibu dah tak ingat lagi. Ini nak buat. Siapa yang berkuasaan? Ada yang atur. Cuma manusia usaha kan ke? Tak boleh lawan. Angin kencang, tak boleh lawan. Apa kehendak Allah? Bencana alam. Bukan bencana alam je, bencana diri kita. Penyakit-penyakit di luar kemampuan, di luar pengetahuan kita. Bukan tu masalah. Berdagang untuk jaga pasal jantung, eksersis awal dan tidur, bagi bangun eksersis, pangkan jaga semua. Bagi dapat tahu sakit, bawa hati tangan. Kawan-kawan kita tu dah tak lepot, tak lepot. Jaga kat jantung, dia pakar jantung. Orang ada ilmu tinggi, orang saintis-saintis. Ya Allah,
tu Mercury tu, Mercury tu dia kaji, dia dapat tahu ini cancer ni, ubat dia cancer, matikan sel cancer. Mercury. Tapi dia mati, okay, cancer. Tak boleh, mati sakit, cancer. Dia ubatkan rumah saintis yang dapat tahu macam mana nak bunuh sel cancer. Jadi dia sendiri kena cancer. Jadi kita nampak. Ada yang menguat, sedih. Tapi sifat Salvia ni menengok orang. Tak dapat kesan dan tak boleh terpikir. Allah ada diri Allah, zat Allah, sifat Allah. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tengok pun tak boleh, fikir pun tak boleh. Tak ada awal, tak ada akhir. Cakap tadi, adanya tidak didahului oleh tak ada adalah tak ada. Baru illallah, melainkan Allah. Allah saja yang adanya tidak didahului oleh tak ada. Selain dari Allah, ada sebelumnya adalah tak ada. Kenapa? Sebab ketuhanan tidak. Adanya tidak didahulu oleh tak ada dan tidak ada kesudahan. Boleh fikir. Saya berkata-kata tadi. Tak ada awal, tak ada akhir. Boleh fikir tak ada akhir. Haa, ini adalah satu sifat yang amin. Tapi tolak saja apa yang tak layak pada diri Allah tu. Itu masa Nabi Mi'raj. Kata Nabi, aku melihat Allah. Rumah Siti Aisyah tu macam ni. Dah Rasulullah macam mana Allah tu tak ada sesuatu, tidak sempurna sesuatu. Macam nak cerita, tengok macam mana Allah Allah kan? Bukan tengok mana kan? Lagi tengok mesti gini. Gini ada pun ni melalui ni, okay. Yang ada benda pun kadang-kadang tak boleh lihat. Seperti angin, karen, tak dapat lihat. Apalagi Allah yang tidak dari sesuatu. Itu dia nak macam mana. Cuma kita dijanjikan ni, masuk syurga, nikmat yang diidamkan oleh ahli syurga melihat Allah. InsyaAllah. Nikmat yang diidamkan oleh ahli syurga. Kalau kita dalam masuk syurga yang baik, orang syurga masuk besar. Tengok orang tu punya kedudukan lebih tinggi dari dia. Hidup kan sama kat dunia. Masa sama, umur sama. Saya tak boleh dapat macam besar. Masuk syurga besar. Jadi nikmat yang paling diidamkan melihat Allah. Satu nikmat yang tak dia boleh mengatakan. Lihat macam mana? Allah tak ada bayangan. Bukan lagi Allah tidak dari sesuatu. Sampai bila-bila Allah tidak dari suatu. Kalau ada ambil ruang, bergirik, itu makhluk habis. Allahu a'lam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi insya-Allah kita panjang umur, sihat, kita kembali pada 20 hari bulan 11. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'na'l-Qur'anil-Azim wa'barikana mil-ayat wa'liki hakim wa'l-qa'inan wa'l-qa'inan. Allahumma tahlana min hadainika bi-rahmatika ya Arhamar-Rahimin. Rabbana jadna'alna nafi'a. Allahumma tahlana wa'l-hadirina abwaabal khair wa'abwaab barakah wa'abwaab ni'mah wa'abwaab rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salama salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin.